dalam apa last DAP punya GM, YP ada cadangkan yang DAP patut terima pangkat Datuk. Apa apa justification YP untuk mengemukakan cadangan tu waktu tu? Asas saya ialah kita di Malaysia ini kita mengamalkan demokrasi berparlimen dan rajah berperlembagaan. Ya. Dan ini yang kita dukung sampai hari ini, ya, sistem ini. Dan kita dah jadi kerajaan. Dulu sebelum kita jadi kerajaan, mungkin kita pun tak ada peluang pun untuk mendapat gelaran dan sebagainya. Dia tidak akan memberi tawaran dan sebagainya. Dan waktu itu pun kita pemimpin DAP, kita tidak menerima sebarang pingat-pingat dan sebagainya kerana kita kata kita berjuang untuk rakyat waktu itu. Tetapi selepas kita memegang tampuk pemerintah 2008, kita ini ada kerajaan dan kita berurusan dengan kerabat diraja. Diraja tau, di Selangor dengan Penang lain. Di Selangor, kita di bawah Raja Berperlembagaan Negeri yang punya Kesultanan Melayu. Jadi ini tradisi kita. Ya, dan ini termaktub dalam perlembagaan. Dan sekarang isu ini sudah dijadikan oleh UMNO, oleh NGO-NGO UMNO yang tidak mengaku di UMNO, pusing merata tempat, hantam DAP. Saya pernah dengar dia kata DAP tidak hormat Raja-Raja Melayu. DAP berhasrat nak buang Raja-Raja Melayu, walaupun itu fitnah, tak ada. Tapi dia cakap orang Melayu dengar macam betul sebab perception. Sebab you cakap, dia kata kenapa? You tengok Lim Guan Eng, ketua menteri dah 3-4 tahun tamu terima pangkat untuk sebagai Datuk, Datuk Seri ke dan sebagainya. Ini seolah-olah tidak menghormati Raja-Raja Melayu walaupun gubernur di situ. Saya memikirkan masa depan parti. Kita tidak boleh, oleh kerana ini adalah sistem kita, Raja Berperlembagaan. Sistem yang ada kita, kita terima, kita sokong. Maka dengan itu, kita, saya yakin, sudah sampai masa kita kena terima. Sebab mungkin dulu, kita alasan kita belum ada jasa. Belum berbakti. Alasan kita, naik saja sudah angkat pangkat. Ini pun serupa juga lebih kurang. Rakyat akan pertigaikan kan? Lebih kurang lagi gila kuasa, betul? Belum ada jasa pun. Jadi sekarang sudah 4 tahun. Hari itu dulu saya suarakan sudah 3 tahun kan? Sudah kita ada benda yang kita buat. Sudah ada jasa kan? Ada bakti lah. Bukan jasa, ada bakti. Jadi sudah sampai masa. Kita pemimpinan kena rujuk semula. Hitung semula. Kaji semula untuk terima. Satu persatu. Bukan semua, mungkin satu persatu. Secara berperingkat. Supaya kita dapat menolak tanggapan negatif. Daya negatif daripada pemimpin UMNO di kawasan Melayu. Ini akan membekukuhkan sokongan DAP di masyarakat Melayu dan membaiki imej DAP di kahayat orang Melayu. Ini hasrat saya. Kerana saya pusing kawasan Melayu, saya tahu. Ada orang cakap bahawa DAP ngomong, Datuk pun orang cukup, orang hormat kepada Sultan, macam-macam. Dia cakap. Pemilihan parti dalam beberapa bulan je lagi, kalau kita tengok. Dan selama ni kalau dalam politik Selangor pun, kita nampak macam YB dengan YB Tank ni macam berkata yang bukan arus perdana sangat dalam DAP. Jadi ada apa strategi YB kali ni dalam pemilihan parti? Adakah ada cadangan untuk bentuk coalition dengan YB Tank? Sebenarnya selepas pemilihan tempoh hari, ya, 2 tahun yang lepas, memang selama ini saya mengaku saya bersama Teng ini memang dilabelkan sebagai bukan arus perana lah. Agak alternatif. Walau bagaimanapun, kami ini tidak ada haluan yang berbeza dengan parti. Perjuangan parti, prinsip perjuangan parti, ideologi parti, kita adalah sama. Tetapi cuma saya nak nyatakan di sini pendekatan. Formula dan pengalaman kadang-kadang yang kita canangkan itu ada sedikit berbeza dengan kawan-kawan yang lain lah. Kadang-kadang begitulah. Dan mungkin saya dengan Teng ini, saudara Teng ini agak kritis, agak suara dia agak tajam, agak berani bersuara. Kemungkinan itu sajalah yang dilabelkan sebagai tidak tergolong dalam arus perana. Walau bagaimanapun, sekarang ini keadaan politik parti di negeri Selangor ini agak stabil jika dibanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Saya berani berkata begitu kerana di bawah pimpinan yang berhormat senior exco Teresa Kok,
kebelakang ini lebih teratur sedikit dan lebih mementingkan perpaduan parti, dan beliau walaupun tidak nampak terlalu menonjol, tetapi saya nampak dia lebih sedia mendengar pandangan berbagai pihak, ya, walaupun yang lebih kritis. Walaupun dari pihak kami pun dia sedia mendengar. Saya nampak ini satu perkembangan yang positif untuk parti. Saya juga berharap walaupun tak kira harus perdana ke, alternatif ke, ataupun ada kumpulan tidak, ini dalam parti persaingan yang sihat itu sewajarnya digalakkan. Saya ingin menegaskan, dalam parti yang mengamalkan demokrasi, persaingan melebut jawatan secara sihat wajah digalakkan. Persaingan secara kotor jangan diamalkan. Jangan digalakkan dan jangan diamalkan. Contoh, menggunakan money politik. Menjatuhkan pemimpin tanpa fakta, dengan fitnah dan gunakan wang. Itu dalam DAP saya minta, sama adalah daripada kawan-kawan saya dan kawan-kawan yang lain seluruh negeri Selangor, kita jangan amalkan politik, money politik. Sebab apabila kita sudah bermerintah, mungkin ramai ahli-ahli yang masuk secara mendadak, ahli-ahli MCA pun ada yang sebelum ini bekas-bekas, dan mereka suka mengamalkan politik yang mereka amalkan dahulu, iaitu semasa pemilihan calon dalam parti, sesuatu jawatan, mereka suka mengamalkan politik money politik. Jadi saya juga minta pucuk pembinaan kita kena berwaspada lah gejala fenomena menggunakan wang ni. Saya khawatir ada pemimpin yang mula menggunakan wang untuk menarik sokongan ahli-ahli akar umbi. Lepas VOA kan, cuma YB Tang dan YB pun tak ada dipilih sebagai exco. Ya. Apa perasaan YB atas perkara ini? Ini asam garam dalam politik biasa. Tidak semestinya orang yang berada di depan itu dipilih. Itu biasa dalam politik. Kita akur. Ini ada game dalam politik. Ini biasa. Tapi yang pentingnya, pemilihan itu sudah dilakukan dengan baik. Perpaduan parti dapat dijaga dan pemimpin masing-masing dapat memainkan peranan. Orang yang dipilih dapat menggalas tanggungjawab dengan baik. Kalau orang yang dipilih tidak dapat menggalas tanggungjawab dengan baik, tiada guna orang itu sama ada di depan ada di belakang. Itu tidak memberi mana dan value added kepada parti. Tak ada. Ya, kalau nak mengatakan ada kecewa, saya rasa tak adalah. Dalam politik, yang penting kita boleh menang, boleh pertahankan kawasan, dapat memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Impian kita dapat direalisasikan. Pengalaman YP 2 penggal di Sekincan ni, misal kata kalau dipilih untuk jadi esko, jadi YB sendiri adakah yakin dengan pengalaman dan kebolehan YB? Oh, ini satu soalan. Ini takdir. Ini terpulang kepada pucuk pimpinan parti. Ini takdir politik lah. Ya, kalau takdir mengizinkan, seandainya takdir mengizinkan, satu hari nanti ada peluang, saya akan mengalas. Saya yakin dapat melakukan kerja dengan baik. Jadi dalam hari raya akan datang, dengan serangan terlalu daripada UMNO dan BN, YB yakin apa pandangan YB tentang kebolehan Perkataan Rakyat untuk mengekalkan pemerintah pentadbiran di Selangor? Sehingga setakat inilah, until now, saya cukup yakin Pakatan Rakyat di bawah pimpinan Tan Sri Halil Ibrahim, PKR, DAP, PAS, kita dapat mempertahankan negeri Selangor. Tak ada masalah. Cuma saya khawatir satu, iaitu masalah daftar pemilih. Itu yang saya khawatir. Kalau masalah daftar pemilih seperti tuntutan bersih dapat dibersihkan daftar pemilih kita, tak ada sebarang tipu muslihat, lawan secara gentleman, saya cukup yakin negeri Selangor tetap berada di bawah pangkuan Pakatan Rakyat. Berdasar kenapa? Bukan saya yakin kerana sombong, angkuh, tidak. Saya yakin berdasarkan gerak kerja yang saya turun ke bawah. Saya berani mengatakan di sini, saya antara pemimpin grassroots yang aktif di bawah. Saya bukan saja dengar pandangan pemimpin atas, saya dengar rintihan
pemimpin di bawah dan akar umbi. Orang UMNO, pandangan mereka di kedai kopi pun saya dengar. MCA pun saya dengar. Kawan saya dari berbagai sudut, saya tahu. Kualiti pemimpin yang ada sekarang ini. Kalau banding Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional yang ditonjolkan setakat ini, berdasarkan Menteri Besar dengan bakal Menteri Besar, kalau segi no omah, saya rasa dengan perwatakan yang samsing, rakus, gangster, rakyat tentu tidak mahu pemimpin sedemikian. Dan kalau banding dengan Pakatan Rakyat, bagaimana pimpinan Tan Sri Khalid Ibrahim? Amanah, kerja kuat pagi hingga ke petang, tak ada masa untuk berehat. Seorang yang sudah kaya, beliau boleh memilih untuk tidak berusaha payah seperti demikian, dicecer dan sebagainya. Beliau boleh main golf sepanjang zaman sampai hayat, tetapi beliau pegang amanah kerana nak membantu rakyat negeri Selangor sebagai Menteri Besar, nak jaga negeri Selangor.